dan ada sedikit seperti potensi paru celak, potensi ya, kita enggak nebak-nebak ya, enggak mau janji. Nih, ini yang rekomendasi 2.500 tambah ongkirnya. Jadi Bapak Romansa ini sudah transfer di tanggal hari ini ya Sobat Kicomania, 3 juta rupiah full ke ongkirnya ya, untuk pengiriman ke Bogor alamatnya. Dan kemudian Bapak Suryawan itu pengiriman ke Tangerang ya, sudah full 4.500. Bapak Suryawan ini inden dari kecil, dari menetas sekarang ini, untuk dapatkan di bulan Maret 2024. Nah, ini contoh-contoh pelanggan kita. Jadi sudah transfer 2 orang dan ini total transaksinya ya Sobat Kicomania. Real nyata, pesanan full. Barang kita sedikit, nggak banyak, tapi kualitas semua. Dan pelanggan rata-rata paham. Jadi untuk Bapak Romansa, kemudian Bapak Suryawan, mereka paham murah ini. Apalagi Bapak Romansa ini katanya buat dijodohkan langsung. Saya mau jodohkan Om dengan pejantan saya ya. Itu masih usia pastol tapi sering dapat juara katanya. Jadi dia pilih trakualitas gen B3 kami, betina pastol, real pastol. Oke, kita informasikan di video ini Sobat Kicomania, akan ada pengiriman di bulan Desember, Januari, Februari, Maret ya. Semuanya itu rata-rata pesanan pelanggan trotol jantan gen B3. Nah, kalau ada yang jadi ngambil betina pastol simpanan kita gen B3, maka akan ada pengiriman juga di bulan Desember ini. Karena pertanggal kemarin ya, dan tadi malam sudah masuk chat WA itu. Itu mau cek nomor ringnya, kalau cocok langsung dia bayar itu ya kan. Langsung dia transfer untuk betina kualitas jos. Yang usia pastol, yang siap ternak, adapun yang betina masuk pastol, dan juga betina yang belum mabung, artinya usianya itu mau masuk pastol, benar-benar masuk pastol. Nah, kalau udah masuk pastol, itu harganya sudah beda dengan trotol usia 3 bulan. Usia 3 bulan itu rata-rata sudah habis terjual. Nah, rata-rata yang kita simpan sekarang ini usia masuk pastol sama usia benar-benar sudah pastol. Sebelum pastol itu ekornya belum copot. Nah, kalau yang sudah pastol, ekornya itu sudah copot, sudah dokor, sudah selesai pula. Benar-benar siap ternak, siap produksi. Harganya sudah lumayan ya kalau sudah pastol, betina pastol gen B3. Lengkapnya akan langsung kita cek ya di stok kita ini, di ruangan stok. Ada berapa betina pastol yang bisa kita jual ya. Selebihnya mau kita simpan juga. Nah, ini Om ya. Aku cek ada 3 lagi yang kosong ini, stok simpanan. Nah, yang di hadapan kita ini masuk pastol. Dia udah jadi kayak pastol, tapi ekornya ini masih ekor trotol, belum copot. Nah, ini contohnya yang harga 2000 gen B3 ini. Untuk yang di sampingnya ini ya, tuh udah mau siap rontok yang turun ke bawah tadi. Nah, yang loncat-loncat ini, nah, pojok kiri kita ini. Ini umur 3 bulanan. Itu harga 1,5. Kalau yang 2 ini ya, ini 2 jutaan ini. Nih, pala petak mata belo semua. Cuman dia ini masuk pastol. Ya, belum copot ekornya itu. Nah, yang udah masuk pastol ini ya, tinggal kita nunggu ekornya aja itu. Selesai beres. Nih. Kalau dia udah jadi pastol, ekornya udah copot, udah dokor, benar-benar jadi pastol, ini aku jual 2,5 ini. Berarti 2 ekor 5.000, dan itu ada pemesannya, ada itu. Banyak peminatnya ini. Betina gen B3 ini. Ya, kukunya hitam yang satu itu. Nah, itu kalau harga sekarang, kalau ngambil sekarang kondisi masuk pastol, bodinya udah masuk pastol, bulunya juga. Tapi ini belum ini ya, belum mabung. Kalau dia sudah mabung, mabung pertama kali, mabung perdana ya, dorong ekor, selesai dokor, harganya 2,5, udah fix 2,5, berarti 2 ekor aja kan udah 5 juta itu. Banyak pelanggan kita yang mau itu, khususnya peternak-peternak yang ingin cetak terah ya, ngambil terah gen B3 kami ya, dari betina ini. Kalau sekarang ngambil 2 ini masih 4 juta. Nah, ini yang satu ini. Nah, yang di pojok ini, ini fighter ini nih ya, karena dia takut, cemas,
ya. Itu udah pastol itu, murni pastol itu. Yang satu tadi. Ya. Dan yang ini yang harga 2 juta, 2 juta ini. Ada yang benar-benar pastol nih. Nah, ini dia. Nah, ini Om yang benar-benar siap ini. Dadanya belah. Ya. Lebar bidang dadanya itu. Nah, ini yang udah pastol ini, betina gen B3. Ya. Kepala petak mata blow ini. Ya. Coba kita zoomkan ringnya itu, kelihatan nggak? Harus mesti ditangkap biar kelihatan itu. Ini yang di tengah nih. Nih, ini yang di tengah. Ini kepala petak juga nih. Ya, kepala petak juga. Ini dia. Berapa nomornya itu? Kita tangkap aja lah. Nah, ini Om. Tanggal 20 Desember, ya. Ini yang kepala petak, mata belok, leher panjang. Nah, ini kemarin-kemarin berapa bulan yang lalu udah aku videokan juga, ya. Dari kecil emang sangar. Dan dia posisi dokor, benar-benar udah jadi pastol ini. Ini pasti dokor ini, ya. Nomor ring kita cek. Nah, ini aku yang pilihkan, aku rekomendasikan. Nomor ringnya 185 ini, ya. 185. Nah, ini yang paling jos nih, nih, ya. Ini aslinya kepala petak mata below. Cuman karena dia udah tumbuh, bulu di kepalanya udah lebat, pergantian bulu bentuknya kayak gini. Ini aslinya lehernya panjang. Lehernya ini kayak beton nih, kayak piramid. Nih. Dadanya ini belah. Kayak belah. Ini ciri-ciri burung yang fighter jaws. Dan lubang hidungnya ini tembus. Nih, nah. Nih, ini yang aku rekomendasikan. Dan ada sedikit seperti potensi paru celah, potensi ya, kita nggak nebak-nebak ya, nggak mau janji nih. Ini yang rekomendasi 2.500 tambah ongkirnya. Ini yang lehernya piramid, leher beton itu nih, leher-leher besar. Nah, yang kayak gini ada lagi, tapi usianya di bawah ini, masuk pastol, tapi bulunya udah jadi semua ini, udah jadi, cuman ekornya masih ekor trotol. Ada yang di bawah ini usianya. Itu yang harga 2 jutaan yang seperti ku bilang di WA. Nah, ini yang kepala besar. Ya, mata besar, mata below, inilah yang sering mencetak ya anak-anak kenjos tuh, ciri-cirinya seperti ini nih. Nih, aku bongkar rahasianya. Ya, kalau memang mau dapat tra kualitas, ya. Tapi dengan catatan jantan Om itu dijodohkan juga yang kualitas, ya. Yang tra bagus, yang prestasi. Nah, jadi anakan jantannya kayak gini nanti nih. Ini mata below, kepala petak mata below. Jadi banyak nih kelebihannya nih. Ya, Om bisa nilai sendiri, parunya tebel. Ya. Enggak ada minus. Kakinya mencengkram semua dengan baik. Nah, posisi ekor dokor dikit lagi, ya. Coba. Nih. Ini kalau dia benar-benar selesai dokor ya, mungkin segini ekornya nanti ya kan, mungkin segini. Nah, itu nggak kujual lagi itu, karena ini sudah pilihan sortiran aku ya. Ini Om informasinya. Ini aku mau cek semua ini ya, kebetulan ada pelanggan juga mau cari trotol betina gen B3. Ada juga betina-betina yang umur 1 bulan ini belum kita kirim. 1 bulan kita kirim itu 2 bulan 3 bulan betina itu. Nah, ini contoh betina gen B3 umur 3 bulan. Jadi persiapan bulunya udah mau pergantian ini, bertahap ya kan, mulai dari kepala kemudian leher ya. Nomor ringnya kita cek ini, siapa tahu ada yang minat. Ini yang harganya 1,5-an tra kualitas 179 ya Om Bro. Ini berhubung ada calon pelanggan aja mau cek ya, kepala petak mata below ini, parunya tebel. Ya. Nih. Nah. Gen B3. Masih umur 3 bulan ini. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 2 lagi ini. Yang harga 2 jutaan kepala petak sangar. Lanjut ya. Nah, ini yang harga 2 jutaan nih, ya. Udah masuk pastol namanya ini, udah pergantian bulunya, cuman ekor belum copot, belum dokor, masih ekor trotol. Nomor ringnya ya 188 ini ya.
ada lagi ini, satu lagi terakhir ini ya, tanggung kepalang, ada pelanggan, calon pelanggan mau minta cek ya, ini kepala petak mata blow juga ya. Nah ya, hidung tembus ya, sama istimewanya yang harga 2,5 tadi, cuman ini masih menunggu, kita belum siap langsung dijodohkan, langsung masuk kandang belum siap. Ini agak aku tarik ya ke sini, ke atas biar kelihatan kepalanya nih ya, cara ngelihatnya itu kepala petak mata blow. Oke, lanjut nomor 1 88 ini ya tadi ya ya. Nah itu, tuh gak ada minus, aman semua, kuku jari aman semua, cangkeraman bagus. Lanjut ya, ingat nomor ringnya, kita lanjut satu lagi terakhir. Oke lanjut, nih kepala petak mata blow, caranya kayak gini, ditarik lehernya ini, ini cara ngelihatnya itu. Nah, ya, karena posisi ditangkap pasti cemas, pasti kepalanya bakalan gini dia, kayak ceper kayak gitu ya. Tuh, cek nomor ringnya ya, ini masih ekor trotol ya, bodinya bulunya udah jadi pastol, namanya masuk pastol ya, belum bisa langsung dijodohkan, cuman masuk kandang ternak udah bisa. Ini proses lagi, nunggu lagi ya. Ini harga 2 juta betina gen B3 kepala petak mata blow juga ya, semuanya mata blow kepala petak, nomor ring 129 ingat ya. Ini buat calon pelanggan kita, dia mau lihat yang dari Tangerang ya, kualitas semua, mesti sabar nunggu lagi ini ya, nunggu mabung. Sedangkan yang harga 2,5 juta tadi itu benar-benar posisi cadangan kita, benar-benar kita simpan itu ya, kemungkinan nggak dijual itu, cuman karena ada pelanggan yang nanya ya, hanya satu itu. Nah itu udah bunyi pula dia tadi tuh, yang bunyi itu benar-benar siap dia, kali ini belum siap, ini harga 2 juta. Oke, itu stoknya nggak banyak, betina gen B3 kita laris ya, penangkar rata-rata yang ngambil, penangkar yang paham kualitas. Ngopi dulu, ngopi dulu guys ya, ngopi, kemudian untuk nganjel perut ya, cemilan ya, kue. Jadi di sini kawan-kawan kita informasikan, kalau kalian ingin stok Tragen B3, kalian harus pesan dari sekarang ya, jangan sampai kehabisan baru kalian nanya. Nah, seperti teman kita ini sebenarnya stok ini udah masuk simpanan ya, stok betina-betina pastol. Tapi akan kita cek dan harganya lumayan tinggi, seperti harga yang kita kirim ke Kalimantan kemarin sama Pak Santoso, itu ada satu betina yang usianya pastol. Kalau untuk betina ya, kalau jantan nggak sempat lagi kita sortir trotol jantan gen B3, karena rata-rata baru netas saja udah ditransfer ya, gimana mau nyortir, habis, apalagi nyimpan pastol. Untuk jantan gen B3 itu nggak mungkin lagi. Nah oleh karena itu banyak sekali pelanggan kita dapat trotol-trotol jahat gen B3, trotol jantan khususnya. Kalau betina ada ya, pasti ada sisa. Oke, itu saja informasinya di video kali ini. Kalian sudah lihat tadi stok kita ya, untuk betina-betina siap, betina gen B3 sebagai pengantar di video pagi hari ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kopi dulu guys.